sosok ketiga delegasi Fratelin yang dikirim ke luar negeri mencari dukungan internasional. Timor Leste memang sudah menang perang terhadap Indonesia secara politik pada 1999 pasca melalui referendum di mana rakyat Timor Timur memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia. Namun kemenangan itu tak mudah seperti yang Anda bayangkan. Ada rahasia-rahasia tertentu di mana para pahlawan Timor Leste, khususnya otak dari San Maestro perjuangan Francisco Xavier Bomeral dan Nicolau Lobato yang menatap dengan pandangan visioner yang cemerlang sehingga pada proklamasi kemerdekaan Timor Leste yang berlangsung pada 28 November 1975 itu, CCF langsung memutuskan untuk mengirim ketiga delegasi Fretilin yang dikenal dengan DFSE, Delegación de Fretilin en Servicio No Exterior, yakni Maria Alcatiri, Ramos Horta, dan Rogério Tiago Lobato. Kala itu, Maria Alcatiri yang memimpin delegasi itu, dan beliau menjabat jabatan sebagai Menteri untuk Urusan Politik sekaligus Komisaris Politik dari tubuh Fretilin. Di lain hal, Ramos Horta menjabat jabatan sebagai Menteri Luar Negeri, dan Rogério Tiago Lobato sebagai Menteri Pertahanan dan sekaligus Komandan Tertinggi di tubuh Falintil. Tujuan ketiga delegasi itu untuk mencari dukungan internasional demi mengakui kedaulatan teritorial Timor Leste yang memproklamasikan pada 28 November 1975. Ketiga delegasi itu terbang dari Timor Leste ke Portugal pada 4 Desember 1975. Tujuan ke Portugal untuk mempertemukan dengan sosok pemimpin Fretilin dan diplomatik lain, yakni Abílio Araújo yang kala itu dilantik sebagai Menteri untuk Urusan Ekonomi, Guilherminha Araújo, Sekretaris Hubungan Internasional, dan juga José Luis Guterres dan Roque Rodríguez yang mengambil jabatan penting dari tubuh Fretilin dan pemerintahan RTL pasca proklamasi kemerdekaan Timor Leste. Sesampainya ketiga delegasi itu di Portugal, pemimpin diplomatik lain seperti Abílio Araújo, José Luis Guterres, Guilherminha Araújo, dan lain yang menginformasi kepada ketiga delegasi itu bahwa Indonesia sudah menginvasi Timor Leste pada 7 Desember 1975. Atas perundingan tokoh-tokoh diplomasi itu, akhirnya mereka pun membagikan tugas untuk mencari dukungan internasional. Maria Alcatiri dan José Luis Guterres memimpin satu delegasi ke Mosambiki di mana langsung terbang ke Moskow, Rusia untuk mencari dukungan. Ramos Horta dan Abílio Araújo berangkat ke New York untuk melapor ke Konsili Seguransa PBB. Dan Roger Lobato terbang ke China untuk meminta dukungan senjata. Di lain hal, Guilherminha Araújo berada di Portugal untuk mengkoordinasikan para pemimpin-pemimpin diplomatik itu. Dari perjuangan para pemimpin diplomatik itu, awalnya dapat simpati banyak dari negara-negara yang menganut ideologi sosialisme. Meskipun demikian, ada juga negara-negara kapitalis yang mendukung, namun seiring dengan waktu, akhirnya negara lain terkadang dalam pemilihan di Konsil Seguransa, ada yang memilih abstain. Kecuali negara-negara yang berasal dari bagian Afrika, Pasifik, dan China yang selalu memilih untuk a favor. Perlu digarisbawahi dengan situasi di dalam Timor Leste yang sedang perang terhadap Indonesia tidak diizinkan untuk pesawat masuk ke Timor Leste, sehingga senjata yang dikasih oleh China dan sekutu Timor Leste dari Afrika tidak diperbolehkan untuk masuk di Timor Leste, karena memang tidak ada jalan masuk. Pada 1978, Indonesia melancarkan penyerangan habis-habisan, akhirnya mampu memborbardir sejumlah basis Fretilin dan kemudian menangkap beberapa tokoh. Akhirnya dari tubuh Fretilin sendiri terjadi perselisihan dan divergensi ide yang menyebabkan kematian beberapa tokoh penting dari Fretilin sendiri. Permasalahan itu pun berdampak ke tokoh-tokoh diplomatik di luar negeri juga, sehingga jabatan kepala pemimpin delegasi Fretilin di luar negeri yang awalnya dipimpin Maria Alcatiri, akhirnya Abílio Araújo yang mengambil alih kembali. Perlu diingat, perang yang berlangsung di Timor Leste pada 1975 itu sempat berhenti pasca operasi Skylight yang menyebabkan kematian Lobato dan sejumlah tokoh penting dari Fretilin. Hampir 3 tahun mulai 1978 sampai 1981, pemimpin di luar negeri tidak dapat kabar dari dalam negeri. Pada 1981, anggota CCF yang berhasil menyelamatkan diri dari penyerangan Indonesia
yakni Sananagus Mau dan Mauhunu, mereorganisir peran melalui konferensi nasional pertama di Maubai, akhirnya memilih tokoh diplomatik Abidi Aralusu sebagai sekretaris umum Partai Marxis-Leninis Fretilin yang selaku Presiden Republik Timor Leste. Kemudian Sananagus Mau merubah kembali pada 1964, di mana posisi Abidi Aralusu sebagai Presiden Fretilin dan RDTL, dan perubahan itu pun selalu berubah karena situasi dan kondisi peran. Dengan konferensi yang diadakan di Maubai pada 1981 itu, para pemimpin diplomatik di luar negeri menerima surat itu tepatnya pada bulan Mei 1982, di mana dikirim surat melalui pos Singapura yang diterima langsung dari Presiden Fretilin Abilio Aralzu. Dalam surat itu memakai kode, tetapi beliau mampu menemukan kuncinya sehingga terdapat tulisan Sananagus Mau yang meminta jikalau pemimpin diplomatik sudah terima surat itu, maka untuk menyatakan konfirmasinya harus pergi ke Amsterdam untuk mencari salah satu penyiar radio yang bernama Cavalcante. Karena gerilyawan di hutan ikut mendengarkan radio itu, di mana pada hari Jumat selalu menyiar dengan bahasa Portugis. Akhirnya Abilio Aralzu langsung terbang ke Amsterdam dan meminta kepada Cavalcante berbicara dalam radio itu, Usloricus Volta Macantar. Tansana pun langsung ikut bergembira dan berlompat-lompat di gunung setelah ditanya oleh anak buahnya yang mengatakan bahwa dokumen kita pemimpin diplomatik sudah terima. Posisi dari Abilio Aralzu sebagai kepala delegasi Fretilin akhirnya digantikan oleh José Luis Guterres sampai Timor Leste benar-benar melepaskan diri dari NKRI dan mendirikan bangsa yang bernama Republik Demokrat Timor Leste yang diakui oleh dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 Mei 2002. Nah, itulah rahasia dari perjuangan Timor Leste yang membentuk tiga front, di mana dari ketiga front, yakni front diplomatik, front armada, dan front klandestin yang berjuang secara bersamaan, akhirnya benar-benar menang secara politik terhadap negara besar seperti Indonesia. Andai hanya perang dengan senjata, kini pulau Timor Leste sudah hapus ataupun semua manusia sudah punah. Tetapi karena lihai dalam perang politik, maka Indonesia pun harus gigit jari untuk meninggalkan Timor Leste pasca 24 tahun Timor Timur bergabung dengan NKRI. Demikianlah kisah perjuangan Timor Leste dari tokoh-tokoh diplomatik yang langsung mencari dukungan internasional pada awal tahun perjuangan 1975.